Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberi tips menggunakan iRig agar hasilnya lebih maksimal saat Anda menggunakan speaker aktif. Untuk pemilihan speaker, pilihlah speaker yang mempunyai input mikrofon. Nantinya output dari iRig tadi akan diinputkan melalui input mikrofon tersebut. Jika menggunakan input mikrofon, suara yang dihasilkan akan lebih besar karena input mikrofon dibantu dengan power trafo sehingga suara yang dihasilkan akan lebih besar. Oke, saya akan memberi perbandingan antara input melalui jack RCA yang ada di belakang speaker dan melalui input mikrofon yang ada di depan speaker ini. Langsung saja kita lihat perbandingannya. Oke, bisa kalian lihat volume ampli dan volume input mic saya set sama di jam 10. Kita lihat perbandingan hasil suaranya. Itulah perbandingan antara input menggunakan jack RCA yang ada di belakang speaker dan input jack menggunakan jack mikrofon yang ada di depan speaker ini. Terlihat suara yang dihasilkan lebih besar menggunakan input jack yang ada di depan speaker ini atau jack mikrofonnya. Sekian dari tips saya. Saya harap dapat membantu Anda. Sekian dan terima kasih.